Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengimani kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada di minggu yang pertama di bulan baru, November tahun 2020. Sungguh ajaib Tuhan, betapa baik pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saat yang indah, saya mengajak kita untuk menyiapkan hati masuk dalam ibadah. Untuk itu, saya mengajak kita semua berdiri. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Dengan rasa syukur kita akan memuji nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Kita berkata dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kita berkata dengan
katakan syukur. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, kami bersyukur Tuhan pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena berbakti pada kita. Oh, kini yang lemah berkata ku kuat, kami kuat Tuhan, yang miskin berkata ku kaya, karena berbakti-Nya pada kita. Dengan sebab hati yang berkata, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena berbakti-Nya pada kita. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah yang melimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan pengurapan daripada Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari dengan sukacita iman kita terus memuji nama Tuhan. Kita mau terima sukacita yang datangnya dari sorga. Kita mau terima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan kita. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sinyal
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pencerahan dari Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, agar apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini, itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong, karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, dan melakukannya serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menjawab pergumulan orang Israel ketika mereka ada di Mesir. Di ayat yang ke-23 dikatakan begini, lama sesudah itu, wayehi fayyamim harabim hahem, atau secara harfiah artinya, dan terjadilah setelah waktu yang lama. Berapa lama? Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-40 dikatakan bahwa lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 430 tahun itu termasuk periode di mana mereka menikmati hasil-hasil yang luar biasa. Ketika mereka belum punya masalah sebagai imigran-imigran yang ada di Mesir. Lama mereka menjadi budak di Mesir disebutkan dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Dikatakan, ketahuilah dengan sesungguhnya
bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 400 tahun masa perbudakan, 4 abad. Dan selama 4 abad itu, orang Israel mengeluh, dikatakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Waye'anku vene Yisrael min ha'avoda. Ha'avoda, mereka mengeluh karena pekerjaan mereka. Mereka merintih, mereka mengerang karena pekerjaan mereka. Mereka bekerja dengan paksa di Mesir. Selama 400 tahun mereka mengeluh. Kemanakah Tuhan selama 400 tahun itu? Apakah Tuhan tidak memperhatikan mereka? Dan dikatakan pada kalimat selanjutnya, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-24, Tuhan mendengar mereka mengerang. Wayisma Elohim et na'akatam. Dan Tuhan mendengar erangan mereka, jeritan mereka, permintaan minta tolong mereka. Kembali pada pertanyaan saya tadi, kemana Tuhan selama 400 tahun? Sehingga kok butuh 400 tahun baru kemudian persoalan mereka didengar oleh Tuhan? Bapak ibu saudara, perhatikan kata mendengar di situ. Di dalam bahasa Ibrani, wayisma. Yisma di situ bukan sekedar berarti mendengar seperti ketika seseorang mendengarkan suara. Atau ada permohonan baru kemudian didengarkan. Tapi mendengar di sini, yisma di sini juga bisa berarti menjawab. Jadi selama 400 tahun itu bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi belum memberikan jawaban untuk persoalan itu. Mengapa butuh waktu yang sedemikian panjang? Waktu Tuhan berbeda dengan waktunya manusia. Tuhan tidak menghendaki pertolongan yang bersifat instan. Tapi ada satu proses yang Tuhan kehendaki terjadi di tengah-tengah umat yang Ia kasihi. Tuhan tidak memberi kita uang ketika kita butuh uang. Tapi ada kalanya Ia memberi kita pekerjaan, supaya bukan pada saat itu saja uang itu ada, tapi uang itu akan terus ada karena kita punya pekerjaan. Ketika kita butuh makanan, bukan berarti Tuhan kemudian datang dengan makanan siap saji di hadapan kita dan berkata, silakan engkau makan karena engkau lapar. Tidak. Tapi ada kalanya Tuhan membuka usaha kita, sehingga melalui usaha kita, kita bisa makan setiap hari. Ada proses yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menghendaki kita makan makanan yang instan. Tapi Tuhan menghendaki kita makan makanan hasil olahan kita sendiri. Sehingga bukan soal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan makanan itu. Tapi bagaimana kita belajar untuk menghasilkan sebuah makanan. Nah, dalam proses kehidupan, dikatakan di situ ayat yang ke-25, maka Tuhan melihat orang Israel itu. Wayar Elohim et bene Israel. Kata wayar, kata yare dalam bahasa Ibrani, bukan secara harfiah melihat, bukan berarti selama 400 tahun mereka diperbudak, Tuhan tidak melihat ke arah mereka. Tetapi kata wayar, kata yare dalam bahasa Ibrani juga berarti melawat. Ya, Tuhan melakukan visitasi, Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan menengok mereka, menjenguk mereka ketika mereka berjuang menghadapi persoalan yang ada. Ini adalah tindak lanjut dari jawaban Tuhan atas doa umatnya. Tuhan berinisiatif mengambil tindakan. Sehingga dikatakan di situ, dan Tuhan memperhatikan mereka. Wayeda Elohim. Tuhan memperhatikan mereka, artinya Tuhan mengerti apa yang menjadi persoalan umatnya. Artinya ada empati Tuhan terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat kesayangannya.
Nah, bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Barangkali kita saat ini sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Dan kita merasa bahwa selama ini kok kita seperti dibiarkan Tuhan sendirian. Padahal sebetulnya Tuhan sedang memperhatikan kita. Tuhan sedang menunggu saat yang tepat untuk membuat kehidupan kita mengalami perubahan. Tetapi dalam penantian itu, perhatikan ketika orang Israel ditolong oleh Tuhan. Selama 400 tahun itu, apa yang Tuhan lakukan? Ia mempersiapkan seorang kader, yaitu Musa. Seorang pelarian yang melarikan diri ke Midian. Dan di sana dia dibentuk di Gunung Horeb. Dan Gunung Horeb itulah yang kemudian menjadi cikal bakal Gunung Sinai. Gunung yang menjadi titik kumpul orang Israel untuk menerima hukum dari Tuhan. Yang dikenal dengan dua loh batu. Di tempat di mana Musa dibentuk, di titik itulah Tuhan mengumpulkan umatnya untuk menerima hukum dari Tuhan. Apa yang kita pelajari dari sini? Artinya ketika Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel, dia mau ada dari orang Israel ini yang terlibat dalam proses penyelamatan itu. Padahal kalau kita mau pikir secara logika saja, Tuhan bisa saja hanya menjentikkan jarinya. Maka orang Israel bisa keluar dari Mesir. Perhatikan ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir. Untuk membantu orang Israel keluar dari sana. Kenapa tidak dari dulu Tuhan melakukan ini? Karena belum ada di antara orang Israel yang siap untuk menjalankan karya Tuhan itu. Belum ada di antara mereka yang mampu untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi perhatikan baik-baik cara Tuhan bekerja di dalam hidup. Dia mau kita terlibat dalam setiap proses untuk menjadikan kita orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Tuhan tidak mau memberikan kepada kita rumah miliaran rupiah, tetapi di kemudian hari kita nggak sanggup membayar pajaknya. Yang Tuhan mau ketika dia memberikan sesuatu kepada kita, kita sanggup untuk menerima itu dan mengerjakan itu. Nah, perhatikan juga keadaan bangsa dan negara kita, bahkan keadaan dunia ini. Ketika terjadi pandemi, sudah berapa lama kita hidup dalam pandemi? Kita beribadah secara online, kita sulit untuk bertatap muka. Apakah Tuhan diam selama ini? Ataukah selama ini belum ada orang yang bisa diandalkan untuk menghadapi keadaan seperti sekarang ini? Lihatlah bagaimana situasi bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang, yang satu dengan yang lainnya saling menyerang, saling menjatuhkan. Apakah itu berarti bangsa kita siap menghadapi semuanya itu? Padahal dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah kesatuan hati. Dalam situasi seperti sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mau bersama-sama, bekerja bersama-sama. Dan kalau kita terus-menerus hidup dalam permusuhan, dalam keadaan seperti yang sekarang ini, maka kita belum siap untuk menerima mujizat dari Tuhan. Nah, mari kita melihat juga keadaan pribadi kita masing-masing. Mungkin selama ini kita sudah buka usaha, tapi usaha kita kok seperti tidak menghasilkan apa-apa. Coba kita perhatikan diri kita, perhatikan keluarga kita, perhatikan usaha kita. Adakah kita betul-betul sudah siap untuk menerima yang lebih besar dari apa yang kita terima saat ini? Baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu tanggung jawab, kedudukan, dan sebagainya. Tuhan memberi kepada kita porsi yang sesuai dengan diri kita. Dia tidak memberi kepada kita sesuatu yang melebihi atau melampaui diri kita. Ibaratnya kalau kita sedang makan, Tuhan gak mau kasih kita dua piring kalau ternyata kita hanya bisa makan satu piring. Atau kita hanya sanggup makan setengah piring. Tuhan memberi kepada kita menurut porsi yang kita sanggup. Karena itu ketika kita ada dalam tahap pembentukan, baik itu pembentukan karakter, pembentukan diri, mempersiapkan hidup kita, maka jalanilah proses itu. Mungkin akan terasa sakit, mungkin akan terasa berat, tapi ingat tidak ada proses yang tidak membutuhkan pengorbanan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam proses pendidikan saja,
Gak mungkin kita masuk ke dalam satu perguruan tinggi baru semester 1 lalu kita berharap sudah langsung diwisuda. Ada proses yang harus kita jalanin. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, ada yang bahkan bertahun-tahun. Prosesnya itu harus kita jalani. Dan dalam proses itu, jalanilah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Karena ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan menggembleng kita, maka proses itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saat ini Bapak Ibu Saudara merasa bahwa perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara terasa begitu berat, terasa begitu menekan kehidupan Bapak Ibu Saudara, bersiaplah. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita. Dengan jabatan, dengan kedudukan yang kita punya sekarang, Tuhan sedang membentuk mental kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menanggung tanggung jawab yang lebih besar. Jangan menyerah, jangan pernah takut menghadapi situasi yang ada. Ingatlah, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Berdoalah terus kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan. Mintalah petunjuk dari Tuhan. Dan Ia akan memberikan petunjuk yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan juga di saat kita sedang menikmati hasil dari kehidupan kita. Hasil dari usaha kita. Hasil dari pekerjaan kita. Lalu kita meninggalkan pekerjaan Tuhan. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Dalam situasi apapun. Dalam persoalan apapun. Jangan menjadi orang yang tenggelam di tengah badai. Tapilah jadilah orang yang sanggup menaklukkan badai sehebat apapun. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Sebuah pujian yang akan menjadi doa dan perenungan kita. Seraya kita meminta ampun atas setiap salah, dosa, dan pelanggaran yang kita perbuat melawan firman Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi tiba.
dengarkanlah sabda Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Bapak Ibu Saudara yang siap menerima sakramen perjamuan kudus, yang sudah menerima CD atau baptisan dewasa, diundang berdiri. Mari ambil waktumu engkau berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kau minta ampun, kita minta pengampunan dari Tuhan. Sebagai suami, istri, sebagai anak, dalam pekerjaan kita, mungkin ada perkataan, perbuatan, pikiran yang tidak sesuai dengan firman. Kita minta dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Mari berdoa secara pribadi. Amin. Supaya jangan iman kita hanya tertuju pada roti dan anggur ini, maka dengarlah sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita mengangkat tinggi roti di tangan kanan kita di atas kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita angkat tinggi cawan di tangan kanan di atas kepala dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kita minta pengampunan, belas kasihan, kesembuhan dari Tuhan. Bagi bangsa kita Indonesia dari pandemi COVID-19, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Oleh karena sakramen perjamuan kudus yang sudah kami terima, kami dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu yang kudus. Kami adalah milik-Mu, kami adalah kepunyaan-Mu. Kau Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan hidup kekal yang Tuhan beri bagi kami yang percaya kepada Engkau. Hidup kami tidak binasa. Terima kasih Bapa, itulah yang menjadi sukacita iman, pengharapan kami. Kami ada di dunia ini adalah anugerah yang sempurna daripada Tuhan. Kami satu hati menaikkan syukur,
Karena kami boleh melewati masa pandemi di bulan Oktober tahun 2020. Kami bersyukur atas segala berkat jasmani rohani yang Tuhan beri kepada kami. Dan kami bersyukur kami ada di bulan baru November tahun 2020. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami bersama keluarga, dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, kesehatan kami semuanya. Kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan usaha dan pekerjaan kami sepanjang bulan ini. Biarlah Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah dan memberkati apa yang kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Tuhan buat berhasil, ada berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami satu hati mau berdoa bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kami semua supaya kami boleh terus hidup berpegang hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Jamalah para pemimpin kami di pusat dan daerah sampai di desa, beri mereka hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tolonglah perjalanan perekonomian di tengah bangsa kami. Jauhkanlah kami dari segala keterpurukan. Angkatlah kehidupan kami Bapa. Biarlah keadaan perekonomian kami ada dalam keberkatan daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat DKI Jakarta, tempat kami hidup, tempat kami tinggal, tempat kami beribadah. Berkati para pemimpin yang ada di DKI Jakarta, beri mereka hikmat juga dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kami doakan para tenaga medis, baik para dokter, perawat, apoteker. Kami doakan untuk pengadaan vaksin. Tuhan tolong ambil alih segala sesuatunya. Ketika mereka bekerja, berikanlah kepada hamba-hambamu para tenaga medis kesehatan dan kekuatan perlindungan daripada Tuhan. Dan juga untuk vaksin, boleh segera diadakan di tengah bangsa kami. Kami berdoa saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah sakit, ataupun mereka yang sakit ada di rumah masing-masing. Oh Bapa, Engkau tabib kami yang ajaib. Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk gereja-Mu, baik di kota, di desa, gereja-gereja yang ada Tuhan. Ikat kami semua menjadi satu dalam Engkau. Kami bersyukur buat perjalanan GKR Diaspora Kopila sampai pada hari ini. Di tengah tanggung jawab kami mengenai gedung gereja yang permanen, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu, jemaat-Mu, di tengah kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukur karena kami sudah diberkati Tuhan di sepanjang bulan lalu. Kami sudah diberkati dalam usaha dan pekerjaan dan di hari ini minggu pertama, Engkau mengajar kami mengembalikan rasa syukur kami lewat persembahan persepuluhan. Ajar kami memberi dengan hati yang sukacita, memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Engkau berkenan atas persembahan yang akan kami bawa di hadirat Tuhan. Kuduskan hati kami memberi yang terbaik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di saat kami menabur, di saat kami memberi, saat kami mengembalikan berkat-Mu Tuhan, lewat persembahan persepuluhan kami mengimani kami tidak akan pernah berkekurangan. Engkau menyiapkan benih bagi penabur. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami dan Kau yang sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menabur persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga. Kita pujikan, seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion. Dan kita bersuka cita, mulut kita penuh dengan tertawa. Alkitab berkata bahwa seperti bermimpi Tuhan akan pulihkan Sion. Dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi hidup kita, Saudara. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan.
sukacita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka. Katakan sama-sama yang menabur. Menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang siap dipulihkan katakan amin. Tuhan memulihkan saya dan saudara. Itu sebabnya mari katakan sama-sama lagi. Seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita. Perkara besar Dia lakukan. Ayo katakan sekali lagi. Seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Dan kita bersuka cita, mulut kita lagi bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita bersuka. Sama-sama yang menabur. Dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang, pasti pulang. Dengan bersorak, sambil membawa berkas. Sebentar. Saya percaya bahwa waktu kita sedang bergerak, kita sedang bergerak dalam kegerakannya Tuhan. Secara profetik sama-sama kita pakai gerakannya. Dan saya percaya malam hari ini kita akan menjadi penabur-penabur yang dahsyat. Lihat kiri kanan saudara, kasih senyum, katakan kamu akan jadi penabur dan penuai hari-hari ini saudara. Haleluya. Yes. Yang setuju katakan amin. Kurang keras, yang setuju katakan haleluya. Yo, yang menabur kan menuai. Belum semua yang di belakang. Sama-sama lagi, yang menabur. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang, pasti pulang dengan bersuka, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersuka, sambil membawa berkas. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Haleluya. Kami pulang bawa berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, keluarga Tuhan, milik Tuhan, mari kita berdiri, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Saya meminta waktu sebentar untuk ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kembali kita bersyukur untuk ibadah Minggu ini dan Sakramen Perjamuan Kudus. Ingatlah bahwa sebagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan, mari kita juga belajar saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Suami mengampuni istri juga sebaliknya, orang tua mengampuni anak-anak. Supaya kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Dan untuk pelaksanaan ibadah secara ibadah bersama-sama di gedung gereja, pertemuan secara fisik satu dengan yang lainnya, kita merencanakan dan biarlah itu boleh berjalan dalam rencananya Tuhan. Kita akan memulai itu mulai pada minggu kedua bulan November tahun 2020. Kita akan laksanakan dua kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi sampai pukul 9. Kita akan break 1 jam sambil mempersiapkan kembali ruangan ibadah untuk semprot disinfektan dan yang lainnya. Lalu kita akan mulai kembali ibadah yang kedua pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang. Nah, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk mari hadir. Tetapi yang berusia sesuai dengan anjuran pemerintah, ada batasan-batasan umur baik untuk anak-anak dan juga untuk orang tua, mari memperhatikan dengan baik supaya kesehatan kita bersama juga dapat tetap terjaga. Saya memahami jika ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum siap untuk mengadakan ibadah secara tatap muka, tapi dengan tidak hadir kami juga minta tetap dukungan doa, supaya pelaksanaan ini boleh berjalan dengan aman dan dalam perlindungan daripada Tuhan. Yaitu pukul 8 dan pukul 10 dilaksanakan di halaman gereja supaya lokasinya lebih terbuka untuk anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi lebih lengkap, silakan menghubungi kami, menghubungi salah satu dari pendeta yang ada. Demikian untuk informasi, kita akan berjumpa secara tatap muka sampai di ibadah minggu depan tanggal 8 November 2020. Tuhan memberkati. Shalom.